Stuck cuy, stuck cuy. Kena, kena kayaknya ini, kena dia. Kena satunya? Ya, kena yang lagi satu nih. Oh, oh, wih. Ada jerok sana. Wih, nawek lagi dia. Iya, tuh, waduh, bahaya ini. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi. Hari ini mancing lagi ini, cuy. Nah, hari ini kita mancingnya siang-siang ini. Dan ini kondisi anginnya benar-benar angin kulu ini, cuy. Kalau di Bali namanya nih angin kulu nih, kencang sekali dia. Kita sampai di spot langsung gini anginnya kencang sekali. Jadi kita akan coba mancing di seputaran sini saja dulu, cuy. Nah, di sini spotnya dalam. Di pinggir kita sana tuh dangkal dia, jadi kita mau main di pinggir-pinggir drop hari ini bersama De Yusuf ya, di belakang tuh sama Bang Leo sana depan. Oi, mantap, kita bertiga nih coba-coba dulu cuy, karena anginnya kencang sekali ini, jadi ya optimis saja dapat ikan hari ini cuy. Jitilah jitilah pokoknya harus dapat ini. Oke ya, bagaimana keseruan mancing kita hari ini, simak terus cuy. Nah, hari ini kita bawa udang hidup dan juga bawa udang mati cuy. Hari Minggu sulit sekali cari udang, dagang udangnya semua belum tikar ini cuy, habis semua dari tadi tak cari. Nah, jadi kita dapat udang hidupnya sedikit ya hari ini, tapi kita fokuskan bagi udang mati. Buat cari jangki juga di sini ramai biasanya cuy. Nah, udang matinya kita turunkan di sini. Saya mau turunkan dua joran sekaligus hari ini cuy, biar cepat ini, biar nggak lama-lama kita angin-anginan di sini, biar cepat proses narik ikannya. Nah, oke, yang udah mati sudah tertaruh situ. Anginnya ini, mudah-mudahan kita tidak masuk angin ini cuy. Nah, oke, yang lagi satu kita pakai udang hidup, kita dapat belinya sedikit lagi. Kita lempar sini. Kalau anginnya tidak kenceng ini bagus harusnya ini cuy. Oke, kedua pancingnya sudah saya lempar cuy. Nah, itu keduanya. Nunggu ditarik aja, mudah-mudahan tidak terbang jalan kita. Soalnya di sini sering ada sambaran kaget. Oke ya, sambil menunggu kita ngopi santai, pokoknya tetap slogan kita mancing santai ini cuy. Mas, strike cuy, strike cuy. Kena, kena kayaknya ini, kena dia. Kena satunya? Ya, kena yang lagi satu nih. Jiti kayaknya nih. Oh, oh, wih. Sana dia, om. Wih, anginnya ikut kencang ini. Kencang sekali. Aduh, kita pakai kail nomor 13 ini. Ah,
Kena dia yang itu, no? Kena dia yang itu. Wah, kita adep ke belakang dulu. Kena tali kau deh. Wih, kenceng sekali tenaganya, cuy. Ini kena deh. Amankan dulu yang ini deh. Wey. Soalnya amankan dulu balas gue yang ini deh. Tak nah, lepas ya itu. Kecil sekali tenaganya. Kita pakai kail kecil soalnya, cuy. Pelan aja. Belum naik-naik, cuy. Kencang sekali tenaganya, cuy. Kita pakai kayak kecil soalnya. Ada jerok sana. Wih, narik lagi dia. Ayo, mudah-mudahan naik. Kita pakai kayak kecil sekali, cuy. Buat nyari jangki tadi. Olah ini yang makan. Tak bisa, kejok aku deh. Ah, sini ini kita. Wah, licin deh. Licin mo. Tarik. Bisa kau. Naikin bisa nih. Angkat aja dia di telan pancingnya. Kerek lu deh, kerek lu. Nah, angkat aja nih. Oh, buset, akhirnya naik. Lumayan. Yang ini juga ditarik tadi, cuy, keduanya. Yang ini putus nih, ketarik tadi barengan keduanya, cuy. Yang ini putus dia. Ya. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, lempar lagi, coy. Dapat GT 1. Oke, asik ini. Sorry deh. Sorry om ya, saya duluan om. Kita lempar lagi di bawah sini nanti, coy. Aduh, bahaya ini. Aduh. Trek yang berbahaya ikannya nih. Aduh, sial, cuy. Iya deh, kalau gini tarikannya deh. Nyo nyampop ini. Aduh, sial, cuy. Eh, tuh. Mulai kan gini.
lagi banyak kayaknya kan ikan buntal kayak gini. Kalau nak yobin kan amin biar ibu perlu pancing. Ikan buntal tu kalau sudah kena pancing dia bakalan makan lagi tetap. Tidak ada sapok-sapoknya dia. Nampak lagi cuy, aduh ikan buntal yang makan. Kita dus-dus dulu cuy, soalnya anginnya kencang ini penetralisir angin ini. Bahaya ini. Aduh, putus. Nggak nyampok kayaknya nih. Nggak, putus cuy. Oh, anginnya jeruk. Mantap ini. Oke, lempar lagi cuy, barusan putus dia kayaknya banyak ikan berbahaya di bawah sini nih cuy. Ini itu ngapain itu? Kita lempar bawah sini saja cuy. Wih, dalam lumayan nih. Aduh, lagi cuy. Ikan gini aja isinya ini. Kita paksa narik dia, ayo sini ya. Kayaknya kita harus pindah ini deh, kesana deh. Sekali cuy, kita buat dari sini dulu. Aduh, ikan gini aja isinya nih. Wih, set. Oh, ikan gini aja cuy, ikan gini aja makan nih. Oh, udah. Ih, iya lupa dulu, biarin dah. Aduh, kayaknya kita harus pindah ini pak, banyak ikan berbahaya di sini. Ya lah, pindahin dekat sana aja di batu karang depan sana tuh, kita cari lencam di sana. Nah oke, kita nggak jadi pindah spot ini cuy, kita langsung balik saja ini. Anginnya benar-benar kencang sekali, nggak kuat kita cuy hari ini. Trip kita sangat singkat sekali mancingnya ini. Padahal ini kondisi airnya baru mau naik, jadi bagus seharusnya. Cuma anginnya kenceng sekali nih cuy. Oke ya, jadi lain kali kita coba lagi lah. Mudah-mudahan angin-angin kenceng ini cepat berlalu cuy, biar bisa kita explore spot lagi. Oke ya, sekian dulu video mancing hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.